Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Randy di sini di Tekindo ID. Pada video kita kali ini, aku akan nge-review kamera lagi. Kali ini adalah iPhone 6s Plus. Nah, ini aku menggunakan kamera belakang ya, di mana resolusinya itu aku setting di 1080 dan 60fps. Nah, beginilah kualitas gambar yang dihasilkan. Ya. Oh iya, tapi sebelum itu aku sarani ke kalian langsung saja klik tombol subscribe-nya agar aku lebih semangat lagi berkarya membuat konten-konten yang bermanfaat tentunya untuk kalian semua ya. Aku tunggu dan juga follow juga Instagram kita di Tekindo ID karena di sana kita nge-share keseharian kita ya. So bagi kalian yang kepo langsung saja follow Instagram kita. Ya, kali ini aku lagi di Embung Beluru Pau ya. Ya, yang mana kemarin aku sempat bikin tes kamera juga di Embung Beluru, tapi ini di beda lokasi ya. Nah, di sini Embung Belurunya udah apa ya? Udah 80% jadilah ya. Jadi beginilah kondisinya. Nah, sekarang adalah jam 6 pagi ya. Ya. Sini aku buru-buru ke sini agar enggak terlalu ramai ya. Nah, di sini kalian lihat cuacanya embun ya. Masih berembun. Ya. Beginilah. Nah, ini aku rekam menggunakan tangan aja, enggak menggunakan gimbal ya. Jadi kalian nilai juga stabilisasinya ya. Stabilisasi dan juga suara yang dihasilkannya itu seperti apa. Yap. Ya, beginilah. Kalau menurutku sih kameranya itu masih bagus banget ya. Kameranya masih bagus banget. Dan 1080 itu dengan FPS 60fps itu ya, itu akan membuat video kalian apa ya, sangat smooth lah ya. Dimana perekaman 4K pun juga bisa di iPhone 6s Plus ini, dimana perekaman video dalam resolusi 4K dia hanya mendapatkan 30fps. Terus yang kamera depannya itu juga mampu merekam video 1080 di 30fps. Kalian bisa lihat, inilah Embung Beluru Pau. Nah, itu kalian lihat itu ada bebek-bebekannya. Ini di pinggir jalan ya teman-teman. Nah, tadi ada yang pakai perahu. Coba jalan aja sampai sana. Ya, di mana di sini ada bebek-bebekan juga. Enggak begitu ya, backlight ya teman-teman ya. Ya, mungkin seperti itu sih. Nah, kalian bisa lihat bebek-bebekannya tuh ada kalau nggak salah 8 ya. 8. Nah, beginilah kondisinya. Ya, ini cuma itu aja sih, warga aja sih. Jadi ya, ini bebek-bebekannya pada di itu ya. Nah, ini kasih bebek-bebek. Ya. Look at this. Kuning yang itu ada 3. Ini ada 2 yang di luar, itu juga 3. Nah, jadi begitu. Mungkin ya, gitu aja ya teman-teman. Jangan lupa mampir ke sini ya, bagi kalian yang berada di wilayah Pau, Kabupaten Sarolangun dan sekitar, karena di sini ya lumayan lah. Oke. Okay.
Ini adalah perekaman video menggunakan kamera iPhone 6S Plus. Ini yang kamera depan ya. Nah, yang kamera depan itu resolusinya 1080 dengan fps 30 fps. Ya, kalian bisa lihat sendiri hasilnya seperti ini. Kalian juga bisa nilai stabilisasinya ya. Ya, beginilah hasil kameranya. Menurut kalian gimana? Kalau menurutku sih masih cukup lumayan bagus ya. Bukan lumayan bagus sih, memang bagus sih. Dibanding kamera Android pada umumnya. Nah, kalian bisa lihat. Nah, ini sekarang sekitar jam 6:30 pagi ya. Ya, gimana menurut kalian? Lumayan bagus ya. Ya, begitulah. Coba maju ke depan. Ya. Iya, numpang dulu. Nah, jadi beginilah. Sebenarnya sih itu aku kenal sih. Itu tadi yang nyapa aku namanya Aris. Ya. Jadi ya begitulah. Hasilnya. Dado dari itulah, dari rumah memang sengaja. Ya. Oke, gitu aja ya, teman-teman. Dah. Oh ya gitu. Hah? Ah, ya kaget dulu, video dulu lah. Nah, itu aja ya, teman-teman. Jadi bagi kalian yang memang sengaja pagi-pagi ini lah. Nah, itu aja teman-teman, bagi kalian yang berada di wilayah Sarolangun dan sekitar, ya kalian mampir-mampirlah ke sini. Karena ya sangat menyenangkan sekali sih. Ya. Jadi itu komen juga di kolom komentar ya, jika ada pertanyaan atau kritik dan saran. Dan juga jangan lupa follow Instagram kita di tekindo.id, karena di sana kita nge-share keseharian kita ya. Dan juga jangan lupa juga subscribe juga ke tekindo.id, karena dengan kalian subscribe, kalian ikut membantu aku untuk lebih semangat lagi berkarya, membuat konten-konten yang bermanfaat tentunya untuk kalian semua ya. Oke, okay? Like juga video ini jika kalian menyukai video ini, dislike saja jika kalian tidak suka dengan video ini ya. Dan tolong kasih tahu di kolom komentar ya, kenapa sih kalian gak suka dengan video ini. Dan share juga ke semua media sosial kalian, agar teman-teman kalian juga mengetahui informasi ini. Oke, okay? Aku Randy Andito, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.